Utsman bin Affan ingin menunjukkan sebuah poin. Maka pada saat kafilahnya datang mendekati pintu gerbang Madinah, orang-orang Yahudi dan orang munafik menahan. Lalu mereka mengatakan, siapa pemilik ini? Orang-orang yang pegawai ini mengatakan, Utsman bin Affan. Datanglah Utsman bin Affan. Lalu mereka bilang, Utsman, mau jual enggak? Utsman bilang, boleh. Utsman, saya akan beli bukan cuma produknya, sama unta-untanya. Dan saya lipat gandakan satu kali lipat. Kata Utsman, saya mau lebih. Terakhir ada satu orang Yahudi mengatakan, Utsman, ini penawaran terakhir. 5 kali lipat. Kata Utsman, saya ingin lebih. Dia panggil pegawainya, suruh panggil semua umat Islam di Madinah. Begitu datang semuanya, kata Utsman, hai muslimin, ini semua wakaf buat kalian. Lalu Utsman balik ke mereka. Mau tahu siapa yang bisa lebih daripada kalian? Allah, pencipta langit dan bumi. Dia menjanjikan kepadaku 10 kali lipat. Kenapa teman-teman masih banyak di antara kita yang tidak mau sedekah ini? Kata Allah, siapa yang mau meminjamkan Allah, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang baik.